Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Nah, kali ini aku lagi kebingungan. Kebingungan apa sih ya? Nah, kali ini karena aku dapet satu bukan challenge, tapi perlombaan ini. Iya benar sih challenge ya. Nah, challenge bikin kreasi dari coklat batang. Nih coklatnya baru aku dapat kemarin sore, dan hari ini jam 4 harus dikumpulin. Sekarang sudah jam 11. Nah, jadi kira-kira aku mau bikin apa nih ya? Tadi udah cari di Google, di Mbah Google ya, di YouTube juga, tapi sampai sekarang belum nemu. Akhirnya tanya di temen WA, jadi aku bikin status, akhirnya teman-teman ngusulin kalau aku bikin Coco Crunch. Nah, tapi nggak tahu nih mau bikin apa. Sekarang kita lagi nunggu ojek kesini ya buat ngantar aku ke perumahan GKR, di tempatnya yang biasa bikin kue. Nah, bukan kue sih ya, bikin makanan bahkan ya, tapi dia punya cetakan. Nah, aku punya ide mau bikin coklat ini dicetak aja berupa, nah entahlah, nanti mau bikin huruf atau mau bikin kayak yang boneka, yang penting ini harus jadi. Karena kalau misalkan enggak ya, ya gak apa-apa sih ya. Cuman kan juga gak enak, kita sudah dikasih challenge sama orang-orang gereja, nanti pas ibadah harus dikumpulin. Jadi doakan aku yang jadi pemenangnya. supirnya datang ya, ojek datang. Jadi jangan lupa like dan subscribe video aku ini. Tonton sampai habis ya apa yang mau aku bikin. Jadi kalau misalkan besok teman-teman ada yang bingung mau bikin apa dari coklat batang ya, kreasi apa yang mau dibikin, nanti bisa cek di video ini. Oke, dan sebelum aku ambil cetakan, jangan lupa ambil duit dulu. Jadi kalau misalkan nanti datang ke toko dan ternyata nggak bawa duit, oh my god. Nah, aku sudah sampai di toko Sari Rasa, toko perlengkapan untuk bikin kue atau bahkan mau bikin coklat. Akhirnya ketemu juga. Sekarang kita lanjut ke perumahan GKR untuk bikin coklatnya. Siap dieksekusi ya. Kita mau bikin apa? Bikin tulisan aja deh. Semuanya diisi. Mau bikin I love cheese. Jadi langkah pertama sebelum teman-teman masukin coklatnya ke dalam cetakan, jangan lupa dipanaskan dulu, karena kalau misalkan berbentuk batang nggak mungkin ya bisa dicetak seperti ini. Dan kalau misalkan coklat yang teman-teman bikin itu ternyata kurang rapi atau mungkin kurang padat ya, itu bisa dengan cara kita ambil tusuk gigi dan kemudian kita ratakan. Setelah itu selesai, kita langsung masukkan ke freezer. Kali ini aku harus balik lagi ke toko karena ada barang yang belum aku beli, yaitu untuk tempat coklat dan untuk hiasannya nanti. Nah, karena memang waktu sudah sangat dekat, sudah hampir menyentuh jam 3 sore, kita lekas untuk berkemas dan kemudian kita segera menata serta menghias coklat yang kita bikin tadi. Tada! Akhirnya jadi juga. Meskipun belum sempurna, tapi karena memang kita hanya mengerjakan dalam waktu 3 jam, apa boleh buat, terima aja hasilnya.